Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel YouTube Destinasi Gayo. Kali ini kita akan keliling-keliling Kota Takengon di pagi hari. Mungkin saat ini pukul 7 WIB waktu Indonesia bagian barat. Jadi sebelum kita keliling Kota Takengon, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Destinasi Gayo. Maka ikuti terus perjalanan kami menelusuri Kota Takengon di pagi hari yang sangat cerah. Check it out. Oke okay guys, kita memulai perjalanan ini dari Jalan Hitang, tepatnya di seputaran Kota Takengon. Ini bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana suasana pagi di Kota Takengon. Wow, ini udaranya sangat dingin ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum pernah ke Kota Takengon, jangan lupa untuk membawa jaket karena udara di sini bisa kita katakan sangat sejuk dibandingkan daerah-daerah yang lain yang ada di provinsi. Takengon merupakan salah satu pusat destinasi wisata bagi wisatawan baik yang ada di Aceh maupun yang ada di nasional, karena daerah Takengon memiliki potensi wisata yang sangat banyak sekali sehingga banyak sekali masyarakat yang menghabiskan waktu. Wow, indah sekali ya. Ini merupakan juga pusat penjualan baju, pakaian, dan lain-lain di daerah ini. Wah, sepertinya di depan sana ada kemacetan dikarenakan bahan bakar Pertalite baru masuk sehingga terjadi kemacetan untuk mengantri minyak. Sendiri ini merupakan SPBU Jalan Hitang, yang mana di sejak paginya di sini terjadi kemacetan karena akan antrian Pertalite. Nah, di sebelah kanan kita merupakan rumah sakit umum daerah Aceh Tengah, yaitu Rumah Sakit Datu Beri. Nah, seharusnya jalur ini adalah jalur satu arah, tapi mungkin karena pagi banyak yang melintas di jalur ini. Indah sekali Kota Takengon ini di pagi hari. Udaranya masih segar dan pesona alamnya masih alam. Jadi untuk itu jangan lupa mampir ke Kota Takengon, apalagi ini musim liburan. Jadi silahkan tentukan waktu dan ajak teman-teman Anda untuk berliburan ke Kota Takengon. Oke, kita sudah sampai di simpang Perumnas. Jadi kita hanya keliling di seputaran kota saja, di jalan-jalan utama Kota Takengon.
kampung yang ada di Kabupaten Aceh. Bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana kota Takion ini dikelilingi pegunungan. Duduk sana juga kita bisa melihat bagaimana indahnya pegunungan yang ada di kota Takion. Sudah sampai di makam pahlawan ataupun di Lemah, itu di SPBU Lemah. Jadi di mana-mana SPBU itu kalau pagi hari saat ini selalu macet karena kan banyak sekali antrian minyak. Kampung Kemili. Untuk teman-teman jangan lupa terus dukung channel YouTube Destinasi Gayo agar kami semakin semangat dalam mempromosikan daerah Gayo sehingga dapat dikenal baik dari kalangan nasional maupun sampai ke kancah internasional. Kita sudah sampai di Wari. Wow, indah sekali kota Takion di pagi hari. Jarang-jarang kita menemui suasana seperti ini di daerah-daerah lain. Nah, di depan kita ini adalah kantor Bupati dan Kapolres Aceh Tengah. Di sebelah kita ini adalah Kapolres, dan di sebelah kanan kita adalah kantor Bupati. Dan di sebelah kanan juga lagi adalah Masjid Raya Agung Rohama Kota Takion. Salah satu destinasi wisata religi yang juga wajib teman-teman kunjungi jika berliburan ke Kota Takion. Jadi di sini merupakan pusat perkantoran dari Takion, Kabupaten Aceh. Ini adalah pendopo bupati dari Oke guys, sahabat Destinasi Gayo, sekian dulu penelusuran kami keliling kota Takion di pagi hari. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.